Halo guys, ketemu lagi dengan aku Karista Channel Gaming. Kali ini kita akan main. Kali ini video kita beda nih, yaitu kita akan ngajarin cara bikin apa itu? Cara bikin thumbnail, cara bikin banner, bikin end screen nih. Maaf tadi terbata-bata, nah bikin end screen nih. Kita ajarin caranya. Nah, pertama kalian ke latar berwarna sini, setelah itu dan aku mau pilih warna ungu. Terserah kalian mau bikin pilih warna apa. Terus aku pengen kalian ke feed, pilih rasio. Yaelah mah kepencet iklan. Pilih rasio ke YouTube. Salah. Kita pilih rasio YouTube yang sini, arti paling akhir. Udah, kalian centangin aja. Setelah itu pergi ke efek warna dan kita cari efek kisi. Bukan, jadi kita cari gradient warna. Setelah itu aku mau pilih yang ini ya. Terus kalian pilih warnanya, terserah gimana. Aku pilih ini, warna pertama kuning. Oke. Terus warna yang kedua adalah oranye. Ini oranye. Nah, aku pilih ini. Terus kalian terserah butirnya seberapa persen, gradient warnanya enggak terlalu kelihatan. Jadi aku pilih warna yang warna oranye rada gelap. Nah, jika udah. Nah, aku mau bikin temanya ini Halloween. Nah, kalian ini pilih yang ini stiker. Yang mana ya? Yang ini stiker. Lagi masih loading. Terus, nah terserah kalian mau kasih stiker apa. Terus aku mau kasih labu-labu gitu. Yang ini. Nah, terus aku mau tambah labu-labu lagi, kira-kira 3 labu ini ke sini. Setelah itu tambah stiker lagi ini. Oh ya, labunya aku mau deketin, dempetin ke sini. Terus ini labu paling gede di sini.
di sini dulu lagu paling gede. Nah, kiamat ketutupan. Ini setelah di lampunya dia bergerombol aja kayak gini deh. Dah terserah kalian mau bikin apa. Setelah itu thanks, aku mau bikin thanks. Thanks for watching. Thanks. Kita pilih dulu warnanya. Kita pilih dulu yang aku mau pilih. Ini ya ini. Terus aku terus gini. Jika kalian pengen bermotif, bisa kesini. Aku mau yang bermotif supaya tulisannya enggak ngeposenin. Nah, masih bingung nih aku pilih yang mana, yang bagus yang mana, yang mana ya. Yaudah yang ini lah. Maaf jika ada beberapa kesalahan. Jadi kita mau tulis thanks. Oke. Gini, pilih terus pilih warna, tekstur yang mana ya? Yang ini. Oke, ya bun, thanks. Kita mau tambah letakkan di sini. Terlalu gelap di sini. Ini gimana? Ini gimana? Nah, kalau ini. Oh, gimana kalau padana? biar kelihatan gitu. Kalau yang pisang ini, setelah itu kita pilih lagi for nah. Sebenarnya ini ketemunya enggak secara enggak sengaja. Ini aku nemunya ini. Ya bun. Terus kita bawa ke ya. Bawa ke sini tapi kok oke ini kenapa malah jadi gini terus. Thanks for telah teksnya kita coba buat lagi for oke
Okay. Nah, sini. Terus kita pilih warna, tekstur banana. Jadi maaf, jadi kalau rada ngaco tutorialnya. Ini thanks for malah kok kayak gini for ini. Thanks for udah nih, udah terlalu banyak ngaco for. Nah, setelah itu aku mau tambahin thanks for one. Okay. Pilih warna, tekstur. Nah, teksturnya ini sebenarnya terserah kalian, guys. Mau warnanya apa? Nah, terus aku mau nambahin ini. Kalau nambahin foto bisa nih, oke. Okay. Yang mana ya foto itu? Yang ini. Terus aku mau nambahin yang. Terus kalian terserah mau nambahin apa, foto apa. Nah, sini setelah itu kita pilih yang kuas, dan ini harus hati-hati ya guys ya. Nah, tidak pas, hati-hati. Aduh, salah uang. Nah, kita ke foto. Tuh, saya pilih nih. Yang mana ya, Kasya? Okay. Coba yang ini. Nah, untuk kekerasannya aku saranin kalian ukurannya 100%. Tapi kalau untuk apa itu ukurannya terserah kalian ya guys ya. Aku buat ukurannya jadi satu aja. Tuh, mana nggak bisa di zoom lagi. Thank you.
Nah, untuk menghapusnya itu untuk merapikan gambar yang di sininya, guys. Atau ada bagian yang keluar gitu, ya kalian hapus gitu. Nah, hati-hati di proses ini, kalian itu harus hati-hati dan teliti. Nah, sini udah. Oke. Nah, kayaknya udah cukup nih. Maaf jika rada jelek ya. Terus aku mau kasih tulisan. Aku mau kasih tulisan terima kasih. Kayak gini dong. Oke, coba lagi. Yang ini. Terima kasih. Kepotong dong. Coba kalau yang ini. Atau ini kayaknya udah cukup. Ya ampun, aku mau sih kata tinggal celah. Mulai sobat tidur. Coba. Nah, jadi maaf jika tutorialnya ada salah-salahnya. Selamat tinggal. Kenapa jadi gini? Oke. Aku mau kasih tulisan semangat. Oke. Nah, jika udah jadi, apa sih?
Terbiasa. Nah. Nah, jika udah kayak gini, kalian klik sini. Tidak, kalian klik sini, tanda centang. Terus, mana ada iklan? Oke. Ampun, kepencet iklannya dong. Klik sini. Lah, kok nggak berfungsi? Malfungsi. Nah, tersimpan atau ke sini. Setelah itu kita cek ke foto. Itu ada di PicsArt sini. Sini nih. Nah, ini hasilnya. Jadi, terima kasih telah menonton tutorial ini dan